Selamat pagi teman sahabat Pelik Pabian 78. Kembali lagi saya berada di loket Sempati Star di KM 12 ya. Di tempatnya loket Pelangi, tempat Bang Ujang, kata Uni. Nah ini ada bus Sempati Star Nopin 47 dari Jakarta tujuan ke Medan dengan black yellow-nya ya teman-teman. Super VIP. Masih JetBus 2. Mampir dulu untuk lapor ya ke loket Palembang. Siapa tahu ada penumpang di loket Palembang. Ini ada 2 Arya Prima, 1 unit lagi ada Sempati Star di samping ya. Nanti kita lihat penumpang nggak terlalu ramai ya. Scania, udah lama ya nggak jumpa dengan Scania 4 Star. Untuk body udah mulai mengeropos juga di buntutnya ini. Jakarta Medan Sopot. Yang untuk bus terpal di loket dengan bus barunya 80 SAD. Karena di loket Soekarno Hatta lagi dicor jalannya, mungkin sementara di sini ya. Nopin 47 ini baru doau. PL7761. Arya Prima dengan Piala Mas. Satu lagi ini. Kriterinya beda-beda ya Arya Prima. Nopin 80 masih waras, bodinya masih mantap. Itulah yang saya bilang, untuk busnya Sempati Star ini kadang armadanya ada unit yang bagus kayak gini, ada yang udah mulai menua, nggak seragam. Jadi balik-balik lagi ke rezeki penumpang. Kalau misalnya penumpangnya mendapatkan unit yang terbarunya, ya rezeki penumpang. Atas VIP dengan Mercedes-Benz 1626 masih baru bodinya. Dengan JetBus 3 Voyager. Seperti biasa di warung udah lengkap sarapan pagi, siang, malam. Di sini penumpang bisa makan di warung. JetBus 3. Jam keberangkatan 2:30. Nah, udah lengkap ya sarapan pagi di loket Sempati Star. Ini yang loket di KM12 ya. Jadi bisa untuk pesan tiketnya bisa di KM12, juga bisa di Soekarno Hatta ya, atau di Pelangi juga bisa ya, di samping loket yang Sempati Star yang di KM12 ini. Jadi ini suasana di ruang tunggu loket KM12. Jadi ini ya armada yang untuk keberangkatan tanggal 1 DL7820AA. Arya Prima ada 2. Nah, menu yang tersedia macam-macam. Ada rendang, telur, sarapan pagi,
sudah tersedia di loket sempat start KM12. Mantap-mantap menunya. Ada gorengan. Nanti akan merapat ke loket yang di Soekarno-Hatta ya, 080 ini. Dengan pernak-pernik bantal Doraemon. Diputro. Lalu lintas ramai, lancar. Super VIP. Melihat dari Super VIP itu pasti mantap busnya. Black yellow. Saya istirahat dulu ya penumpang. Nah, begitu juga menu di warung Uni. Ada pergedel, ikan, rendang. Ya, seperti biasa sayur nangka. Ikan bakar. Macam-macam menunya. Singa gelas. Teman-teman, bus akan berangkat ke Medan. Penumpang sudah dipersilakan untuk menaikin bus. Wah, suspennya udah langsung naik ya. Mengembang. Oke ya, bus langsung berangkat. Padat. Oke ya teman-teman ya, cukup sekian dulu video dari saya. Jangan lupa like, comment, subscribe, share sebanyak-banyaknya. Tekan lonceng biar terupdate video-video selanjutnya. Terima kasih teman-teman.